الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه ونصره وواله أما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertamanya saya minta maaf lah lambat sampai sebab saya daripada hospital tadi dan daripada office tak sempat balik rumah pun. Terus datang sini, semua jam sikit tadi. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita pada hari ini berada dalam satu majlis yang baik, dalam majlis ilmu yang mana di dalamnya tuan-tuan penuh dengan kebaikan. Majlis ilmu ni dia satu tempat yang di dalamnya berhimpun banyak kebaikan. Bahkan kebaikan majlis ilmu ni tuan-tuan kita akan dapat bukan hanya bila mana kita masuk dalam majlis ilmu sahaja. Bahkan kebaikan dalam majlis ilmu ni bermula sebelum kita masuk dalam majlis ilmu lagi kita dapat dah kebaikan. Sebab tu kita mai kuliah ni tuan-tuan, mai majlis ilmu ni tak sama dengan kita pergi majlis lain. Tak sama. Ya. Sebab kebaikan dia tak sama. Kebaikan majlis ilmu kita dapat sebelum masuk dalam majlis ilmu lagi kita dapat dah. Ada. Tapi majlis lain tak dapat. Kalau nak dapat kebaikan daripada majlis tu, manfaat kena pergi dulu baru dapat. Contoh majlis walimatul urus ataupun kenduri kahwin. Kita nak dapat manfaat daripada kenduri ni, makan nasi minyak, nasi biryani, ada kambing, ada ayam, ada dapat dogi pada kan. Nak dapat kebaikan tu kena pergi kenduri kahwin dulu. Kalau tak pergi tak dapat lah. Kan? Tak ada pula bapak pengantin mai rumah kita. Dia nak bagi kad tu. Dia mai rumah kita. Dia berkata, "Ji, ni kad kenduri kahwin anak saya. Bulan depan jemput datang rumah saya lah." Lepas tu dalam kad tu pula ada touch and go RM50 buat bayar tol mai rumah saya. Ada tak anda? Ada. Atau dia letak dalam tu RM50 bayar minyak, isi minyak mai rumah dia kenduri kahwin. Ada tak? Tak ada. Orang tak buat macam tu. Maknanya nak dapat manfaat daripada majlis tu kena pergi. Baru dapat. Tak pergi tak dapat. Adapun majlis ilmu ni tuan-tuan, kebaikan dia bermula sebelum majlis ilmu bermula. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, "Man kharaja fi talabil ilmi." Barang siapa yang keluar, yakni keluar daripada tempat tinggal dia. Kalau pada rumah-rumah lah. Yang mana tujuan dia keluar tu bukan nak pergi pasar malam, bukan nak pergi kerja. Dia keluar tu bukan tujuan dia nak pergi shopping. Dia bukan kerja tu, keluar dia tu tujuan nak bercuti, nak melancung, kan? Dia keluar tu dengan tujuan dia tak ada benda lain melainkan apa? Fi talabil ilmi. Untuk menuntut ilmu. Dia keluar tu nak mengaji. Maka Nabi sebut apa? Wa huwa fi sabilillah, maka dia berada pada jalan Allah. Bila sebut berada pada jalan Allah ni tuan-tuan, maknanya perjalanan kita tu dilindungi. Allah bagi pahala, Allah gugurkan dosa pada perjalanan kita. Bila mula? Masa kita keluar pada rumah. Waktu tu kuliah dah start belum? Belum. Kita keluar pada rumah contoh 6:30. Kuliah biasa start 7:20. Hari ni dah lambat sikit sebab ustaz lambat.
Ya. Ha? Makna kita keluar pada rumah tu, kita dah disebut sebagai orang yang berada pada jalan Allah. Dan majlis ilmu ni tuan-tuan, kebaikannya tidak berhenti dengan habisnya majlis ilmu dak. Ustaz pun last kali wallahu a'lam, lepas tu habis. Kebaikan habis dak? Tak habis lagi. Nabi sebut apa? Nabi sambung pula hatta yarja', sampailah orang ni dia balik ke rumah dia balik. Nampak? Maknanya pergi dan balik tu kita berada pada fi sabilillah. Pergi dan balik tu dapat rahmat, pergi balik dapat berkat. Ya. Lepas tu tuan-tuan, kalau balik tu nak lama sikit dalam fi sabilillah, lepas habis kuliah ajak ustaz pergi makan, lama sikit. Kena siakat tiga rasa ke, seafood dulu ke, ah memang lamalah tuan-tuan. Sembang pula. Maknanya apa? Sampai balik rumah barulah habis kebaikan ni tadi. Punya lama Allah beri kita kebaikan. Ha nak. Maknanya tu tuan-tuan, majlis ilmu ni kena selalu hidup dalam masyarakat kita. Saya pergi mana-mana saya akan sebut majlis ilmu ni tuan-tuan, dia pintu keberkatan dalam kehidupan kita. Dalam banyak-banyak pintu keberkatan dalam kehidupan kita, antara dia majlis ilmu. Dan pintu keberkatan ni tuan-tuan, dia tak sama macam pintu pendapatan. Kalau kita gaji pendapatan tutup satu, boleh buka lain. Buat bisnes ni tak jadi, buat bisnes lain pula. Kerja ni kena berhenti, pergi cari kerja lain pula. Tapi pintu keberkatan ni tuan-tuan, kalau satu tutup, kita bimbang Allah tutup habis keberkatan, pintu-pintu keberkatan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, majlis ilmu kena hidup dalam masyarakat. Kena selalu selalu ada. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk hari ni orang-orang ataupun golongan amalan yang akan menyelamatkan seseorang pada neraka. Satu hari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, satu hari dia tanya Nabi satu soalan. Sayyiduna Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia menjadi khadam ataupun pembantu Nabi pada usia dah 10 tahun. Waktu tu Nabi baru sampai ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah bagi Nabi macam-macam. Ada bagi makan, ada bagi minum, ada orang offer Nabi tempat tinggal. Lalu mak Sayyidina Anas bin Malik ni nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni tuan-tuan, dia nak bagi kat Nabi something, nak bagi Nabi sesuatu, dia tak ada apa. Nak bagi harta, tak ada harta. Nak bagi makan, tak ada makanan. Nak bagi minuman, tak ada minuman lebih. Akhirnya Ummu Sulaim ni jumpa Nabi. Dia bawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu dia bawa, lalu dia berikan pada Nabi SAW. Sayyidina Anas ni dia bagi pada Nabi untuk apa? Untuk membantu Nabi, jadi khadam Nabi, dipelihara oleh Nabi SAW. Sehingga akhirnya Sayyidina Anas bin Malik ni tuan-tuan jadi orang yang sangat rapat dengan Nabi. Sehingga rapat Sayyidina Anas bin Malik ni dengan Nabi, sehingga dia ni boleh kira uban di rambut Nabi, di wajah Nabi SAW. Dia antara sahabat yang meriwayatkan jumlah uban di wajah Nabi. Kalau tuan-tuan baca Syama'il, ada hadis bincang pasal uban Nabi. Yang siapa riwayat? Sayyidina Anas bin Malik. Punya rapat dia dengan Nabi sampai dia boleh kira. Tuh. Kita isteri kena pernah kira ada uban rambut kita. Tak boleh kira ustaz, penuh uban satu kepala. Banyak hitam, banyak putih pada hitam. Itu tak boleh nak kira tuan-tuan. Ya. Tapi nak sebut Sayyidina Anas bin Malik punya rapat dengan Nabi sampai dia boleh kira uban yang ada di wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan dia duduk dengan Nabi selama lebih kurang 10 tahun. Jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia rapat dengan Nabi sehingga dia merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Satu angkatan, satu geng dengan Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Aisyah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya.
Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ini satu hari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, satu hari dia tanya Nabi satu soalan. Yang mana waktu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas unta. Sebutlah riwayat sebut atas duduk atas kenderaan. Unta ni makna kenderaan lah. Sayyidina Anas bin Malik tanya satu soalan. Yang mana sahabat ni tuan-tuan, bila jumpa Nabi, ada tiga benda yang sahabat akan tanya pada Nabi. Maaf, ada tiga benda sahabat akan buat. Kebiasaan sahabat bila jumpa Nabi, antara tiga benda ni dia buat. Yang pertama, sahabat akan minta Nabi SAW mendoakan mereka. Pertama, minta doa. Ha, maka Nabi akan doa pada orang tu. Kan? Ha, sebab tu Nabi contoh, dan Nabi kalau berdoa, ada waktu Nabi doa, Nabi letak tangan di atas dada orang. Bila mendoakan orang, Nabi letak tangan atas dada. Sebagaimana yang Nabi buat kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sebelum daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal dihantar ke Yaman menjadi gubernur pada umur dia 18 tahun. Umur Sayyidina Mu'az. Yang kedua, Nabi akan letak tangan di atas umbun-umbun. Atau umbun-umbun ni, Nabi letak tangan dan Nabi doa. Itu cara Nabi berdoa pada orang bila orang datang mai jumpa dengan Nabi. Sebab tu tuan-tuan juga menjadi satu perkara yang baik ialah bila mana ada orang soleh mai tempat kita. Ada tok-tok guru mai mengajar di tempat kita, mai datang tempat kita. Adalah benda yang baik kita minta mereka mendoakan kita. Baik, satu. Nombor dua, sahabat bila jumpa Nabi akan minta nasihat. Minta Nabi nasihat. Minta Nabi pesanan. Sebagaimana ada seorang sahabat sebut, "Ya Rasulullah," dan mai jumpa Nabi. Nabi kata, dia kata, "Ya Rasulullah, sampaikan pada aku satu kalimah. Yang mana kalimah ni kalau aku dengar aku tak payah tanya ada orang lain. Cukup dengan kamu sebut." Lalu Nabi pun jawab, "Qul amantu billah summa istaqim." Berimanlah, katakan kamu beriman pada Allah, kemudian kamu istiqamah. Mana sahabat jumpa Nabi minta nasihat. Dan yang ketiga, sahabat bila jumpa Nabi, sahabat akan tanya soalan. Sahabat akan tanya soalan. Banyak kan? Sahabat akan tanya soalan. Dan Nabi akan melayani soalan daripada para sahabat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi, antara adab Nabi tuan-tuan, bila orang tanya Nabi, sebelum orang tanya Nabi, orang panggil Nabi. Kalau Nabi daripada belakang, orang tu panggil Nabi daripada belakang, Nabi akan mengadap pusing dan mengadap orang yang bertanya. Ini adab yang Nabi ajar. Bila orang panggil, Nabi akan pusing. Ini adab kita bila bertemu dengan orang, bercakap dengan orang. Bila orang panggil, makna kita pusing habis. Lalu kita mengadap dengan orang yang kita bercakap. Itu adab dia tuan-tuan. Jadi Nabi SAW dia layan pada soalan sahabat. Bagaimana ada sahabat pernah tanya seorang badui. Dia tanya Nabi SAW, waktu tu Nabi tengah duduk dalam kelas, dalam pengajian dengan para sahabat. Dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, bila hari kiamat?" Nabi tak jawab. Ada riwayat sebut Nabi tak dengar hadis tu. Sahabat tanya. Akhir sekali, barulah Nabi tanya, "Man sa'il?" Siapa tanya aku tadi? Ada orang tanya tadi. Lalu dia pun angkat tangan, dia beritahu dia tanya soalan. Nampak? Jadi sahabat jumpa Nabi, tanya soalan dan soalan yang pelbagai. Dan kadang-kadang soalan tu ditanya 2-3 kali, soalan yang sama oleh sahabat yang berbeza. Dan Nabi akan jawab mengikut siapa yang datang. Contoh, antara soalan yang sinonim yang biasa sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal atas dunia?" Lalu Nabi akan jawab melalui tengok siapa sahabat yang datang. Lepas tu kalau kita tengok hadis-hadis yang sahabat-sahabat riwayatkan, bila ditanya soalan apakah amalan yang paling afdal atas dunia, kita akan tengok jawapan Nabi berbeza-beza. Sa jawab macam ni,
Sekejap jawab macam ni. Sebab apa? Pertama, Nabi nak ajar, Nabi nak bagi jawapan mengikut siapa yang datang tanya soalan. Kalau orang yang datang tanya soalan tu, dia ni mungkin jenis orang yang suka melengahkan solat, maka Nabi akan jawab, amalan yang paling afdal, solat di awal waktu. Mungkin orang yang datang tu jumpa orang yang jenis kedekuk sikit, sama geng dengan Haji Bakhil contoh, maka Nabi akan sebut antara amalan paling utama atas dunia ni sedekah. Kalau ada orang yang datang tu jenis orang yang dengan mak ayah dia tak berapa nak comel, tak berapa nak elok, maka dia akan, Nabi akan jawab, amalan paling afdal buat baik pada orang tua. Nabi akan jawab. Dan antara soalan yang biasa juga sahabat tanya pada Nabi, sebagaimana yang ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah tadi, ya Rasulullah, apakah amalan yang akan menyelamatkan seseorang daripada neraka? Tuan-tuan, sahabat ni ijmak ni, tuan-tuan, makna sepakat. Dia bukan jumhur, dia atas lagi pada jumhur. Jumhur ni sebahagian para ulama, sebahagian banyak para ulama. Adapun ijma', sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Syiah tak ada eh? Syiah tak masuk. Sepakat ahli sunnah wal jamaah, semua para sahabat semuanya masuk syurga. Tidak ada sahabat yang masuk neraka. Ni ijma' para ulama. Seluruh sahabat masuk dalam syurga. Hatta mungkin sahabat tu kalau dia pernah buat dosa besar sekalipun, dia dikenakan hukuman atas dunia, akhirat dia terlepas, masuk syurga. Nampak? Tapi sahabat dalam-dalam dia masuk, jamin syurga mereka ni, tuan-tuan, sahabat. Ijma' ulama' masuk syurga. Tapi mereka cukup gerun dengan neraka. Sehingga kan ramai di kalangan sahabat berulang-ulang tanya soalan, ya Rasulullah, apa amalan menyelamatkan seseorang pada neraka? Siapa? Sahabat. Sebab tu kita yang tak tahu tempat kita kat mana ni, tuan-tuan. Pernah tak kita tanya soalan ni dalam diri kita? Pernah tak time kita nak tidur tu, tuan-tuan, tengah kita termenung nak tidur, pernah tak kita terfikir dekat otak kita, kita tanya diri kita, ya Allah, kalaulah aku tidur ni tak bangun-bangun ni, ya Allah, apa dah amalan yang aku dah buat atas dunia ni yang kalau mati aku ni aku boleh bawa berjumpa dengan kamu, ya Allah? Pernah tak kita tanya soalan ni? Apakah amalan yang aku dah buat nanti yang bila sampai hari akhirat mengelakkan aku daripada diazab oleh api neraka-Mu, ya Allah? Pernah tak kita tanya soalan ni, tuan-tuan? Kena tanya. Baru dia main muhasabah. Maka kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, renunglah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu muhasabah kita, tuan-tuan. Malam-malam kita nak tidur, kita tanya diri kita, buat tak lagi amalan? Apa amalan yang kita dah lakukan hari ini? Itu muhasabah. Dan tidak ada kerugian untuk orang yang selalu muhasabah. Tak ada kerugian. Sebab tu neraka ni, tuan-tuan, dia bukan barang main-main. Sebab tu sahabat selalu tanya pada Nabi berkenaan dengan neraka. Sebab neraka ni, tuan-tuan, dia bukan barang main-main. Sehingga kan disebut dalam riwayat, tuan-tuan, kalaulah jatuhnya api neraka ni atas dunia ni, tuan-tuan, walaupun sebesar lubang jarum. Lubang jarum besar kan, tuan-tuan? Tak, kecil eh. Kecil, tuan-tuan. Tapi jatuh atas dunia ni, api neraka tu besar dia lubang jarum, maka akan terbakarlah seluruh apa yang ada atas muka bumi ni, Allah. Tu api neraka. Betul, orang-orang soleh, tuan-tuan, bila sebut pasal neraka, hati dia jadi takut. Jadi takut nak buat dosa. Jadi takut nak buat dosa. Sebagaimana Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama ataupun seorang wali Allah di kalangan perempuan. Di kalangan orang perempuan ada juga wali. Nama dia wali Allah. Nama dia Rabi'atul Adawiyah. Dia ni wali Allah. Wali Allah, tuan-tuan, bukan wali band. Itu kumpulan penyanyi. Ni wali Allah. Nama dia Rabi'atul Adawiyah.
dia ni adalah orang dimakamkan di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, kalau pergi dengan budak-budak Malaysia, dia akan bawa melawat makam-makam, antara dia makam Rabi'atul Adawiyah. Satu hari Rabi'atul Adawiyah ni tuan-tuan, satu hari dia lalu di hadapan sebuah kedai, yang mana kedai ni tuan-tuan dia menjual ayam, ayam bakar. Kalau kita hari ni tuan-tuan ayam golek lah. Kalau kita hari ni ayam, ayam golek. Lalu di hadapan kedai ayam bakar ni tuan-tuan, tiba-tiba dia berhenti. Berhenti dia tuan-tuan, tiba-tiba dia menangis. Menangis dia tuan-tuan, mengalir air mata. Teresak-esak dia menangis. Lalu tuan kedai ni pun tanya, wahai puan, bahasa dia lah, kenapa puan menangis? Orang lain main kedai aku meleleh air liur, hang meleleh air mata, kenapa? Ha, dah contoh lah. Ya. Orang lain main kedai aku tengok ayam ni rasa syok, hang tiba-tiba menangis, kenapa? Lalu jawab Rabi'atul Adawiyah, aku tengok ayam ni dibakar di atas dunia dalam keadaan dia telah disembelih, dalam keadaan dia telah mati, dalam keadaan dia tak merasai kepanasan api yang sedang bakar tubuh badan dia. Tapi ahli neraka di hari akhirat nanti, kata Rabi'atul Adawiyah, dibakar hidup-hidup, dibakar dalam keadaan dia merasai kepanasan api yang sedang bakar tubuh badan dia di hari akhirat nanti. Maka dengan sebab tu aku menangis. Allah, ni orang soleh tuan-tuan. Ha, benda dunia dia ingat pada akhirat. Ha, sehingga kan tengok ayam bakar, dia teringat orang kena bakar dalam api neraka. Lepas tu tuan-tuan, para sahabat dia cukup gerun dengan neraka. Sehingga soalan yang mereka selalu tanya berkenaan dengan amalan yang akan menyelamatkan daripada api neraka. Sebab api neraka ni tuan-tuan, kalau kita dah masuk, wala'iyazubillah, tak ada orang boleh selamatkan kita. Tak ada orang boleh selamatkan kita daripada api neraka ni tuan-tuan. Jangan kata api neraka, api dunia lagi tuan-tuan, kalau dah bakar kita, tak ada orang boleh selamatkan kita. Tak ada orang berani selamatkan kita. Contoh yang terbaru, di Keramat, bila mana berlaku kejadian Mahat Tahfiz dibakar. Bukan terbakar, dibakar. Kan? Khianat. Orang khianat pada Mahat Tahfiz. Kalau kita tengok dalam peristiwa tu tuan-tuan, orang sempat rakam video. Kan? Rakam video bagaimana keadaan pelajar-pelajar ataupun bangunan Mahat Tahfiz tu terbakar. Dalam keadaan kita dengar budak-budak dalam tu duduk minta tolong. Minta tolong, 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 duk minta tolong. Ya. Dan orang di luar ni tuan-tuan, dia sempat rakam. Maknanya dia berada di tempat kejadian tu, dia boleh dengar je budak-budak tu dia terbakar dalam dalam bangunan tu. Boleh tolong tak? Tak boleh tolong. Tak boleh tolong tuan. Tak ada orang yang berani nak selamatkan anak-anak ni, tak mampu nak tolong selamatkan. Hanya mampu di luar tengok rakam video dan sebagainya. Ada bila tu dia pergi azan dan sebagainya. Tak boleh nak buat apa. Sehingga kan bila habis kebakaran tu dipadam, sehingga ada disebut ada jenazah tu dalam keadaan bertindih. Kan? Dia tiga orang adik-beradik, abang atas sekali, adik dua orang duduk kat bawah. Makna abang tu lindungi adik-adik dia dalam kejadian tu. Tapi ada orang boleh selamatkan tak? Tak ada. Walaupun ke waktu tu orang duk perasan ataupun orang tengok kejadian tersebut. Entah. Macam tu juga pernah jadi di 2-3 tahun lepas. Singat saya di Kuala Kangsar, tak silap saya. Ada sebuah kereta tu, dia berlanggar dengan trailer, belakang trailer. Sepit dia. Kemudian kereta tu terbakar sekali dengan orang dalam tu. Ada seorang dalam tu. Dia dua orang, seorang lepas, seorang duduk dalam tu. Terbakar sekali dengan kereta tuan. Dan dalam peristiwa tu tuan-tuan, orang rakam. Orang rakam peristiwa tu, dengar orang ni kata apa? Bang, tolong bang. Dia minta tolong. Bang, tolong. Orang yang rakam video ni boleh kata apa? Bang, mengucap bang. Bang, mengucap bang. Dengar dalam video tu. Orang yang rakam tu kata apa? Bang, mengucap bang. Bang, mengucap bang. Yang duk kawan ni duk tolong. Eh, tolong. Dia minta tolong. Dan akhirnya tuan-tuan difahamkan, disebut antaranya bomba cerita, lepas pada terbakarnya tuan-tuan, lepas api padam, jenazah dia dalam keadaan tangan dia ada ulu macam ni. Sebab apa? Sebab sampai akhir hayat dia, dia minta diri dia diselamatkan daripada api dunia.
seorang pun tak boleh selamatkan dia. Bagaimana dengan api akhirat, tuan-tuan? Allah. Macam mana orang nak selamatkan kita pada api neraka, sedangkan api dunia ni kalau dah bakar, tuan-tuan, tak ada orang boleh selamat. Hatta orang yang paling dekat dengan kita pun tak boleh selamatkan kita bila kena bakar dengan api dunia. Bau api dunia. Contoh di Terengganu, bulan puasa baru ni, berlaku kebakaran, suami dekat tempat kerja, isteri terbakar tingkat satu. Isteri terbakar tingkat satu. Suami balik nak selamatkan isteri kat atas, tak sempat. Tak boleh nak selamatkan. Isteri dia meninggal dalam kebakaran sebut. Siapa nak selamat? Suami. Suami pun tak boleh selamat daripada bakaran api dunia, api dunia. Macam mana dengan api akhirat, tuan-tuan? Allah. Nah, sebab tu sahabat, soalan yang sahabat selalu tanya, ialah berkenaan dengan neraka. Apa amalan menyelamatkan seseorang pada neraka? Lalu, tuan-tuan, bila Sayyidina Anas bin Malik tanya macam tu pada Nabi, lalu turun ayat. Turun ayat daripada surah Sajdah, ayat yang ke-16, yang biasa kita baca hari Jumaat, tuan-tuan. Bukan kita bacalah, imam baca. Azan, tuan-tuan. Dah azan dah? Belum? Terus ke azan dulu nanti? Azan dulu. Dah masuk dah? Seminit ni? Dah? Haa, boleh. Kita berhenti dulu. Sekejap lagi kita sambung balik.
Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka soalan Sayyidina Anas bin Malik ini tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Sajdah ayat yang ke-16. Turun ayat ni melalui pertanyaannya Sayyidina Anas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahu al-'azim. Dalam ayat ni tuan-tuan ada tiga amalan yang Allah turunkan yang suruh kita beramal kalau kita nak selamat pada api neraka. Tiga amalan ni mesti jadi rutin, mesti jadi habit kita, mesti jadi hobi kita, mesti jadi benda yang akan kita buat setiap hari. Yang pertamanya tuan-tuan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yang pertamanya iaitu orang yang masuk syurga, orang yang selamat pada neraka ni tuan-tuan, iaitu orang yang selalu menjarakkan lambung dia, lambung ni, lambung tubuh dia, anil madajat, daripada tempat pembaringan. Maksud dia apa? Maksud dia iaitu orang yang selalu bangun pada waktu malam bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang selamat pada api neraka ni tuan-tuan ialah orang yang sikit tidurnya. Sikit tidur no tuan-tuan, bukan sikit-sikit tidur lain. Sikit tidur lain, sikit-sikit tidur lain. Sikit tidur, bangun malam, ibadah, qiyamul lail dan sebagainya. Sikit-sikit tidur ustaz. Dalam kuliah pun dia tidur. Ya. Tapi tidur dalam kuliah ni tuan-tuan, tak pernah rasanya ada ustaz marah tuan-tuan tidur dalam kuliah. Ada tak tuan-tuan? Ustaz tu main kuliah tengok tuan-tuan tidur, dia jerkah. Ada tak? Oi bangun. Ada? Tak ada tuan-tuan. Sebab ustaz tu tahu kalau dia yang duduk dalam kuliah dengan dia, dia tidur sekali tuan-tuan. Sebab kuliah ni tuan-tuan memang kan, ubat tidur paling mujarab kuliah. Sungguh ubat tidur paling mujarab kuliah tuan-tuan. Ha. Kat rumah ni nak tidur bukan main susah. Makan ubat tidur tu dua papan, tak ada lain noh. Tak tidur tuan-tuan. Pusing belah kanan tak boleh tidur. Pusing belah kiri tengok muka rumah lagi tak boleh tidur. Ha. Main kuliah tuan-tuan 5 minit eh. Padahal dekat rumah tu tuan-tuan dengan aircon dia, dengan bantal sebagaimana hotel kan. Tilam tu tenggelam, memang tilam sedap tuan-tuan, king. Ya, kira kalau tidur tu anak cari tak jumpa sebab tenggelam. Punya sedap tilam. Tapi tak leh no tuan. Kalau kuliah tu dengan panasnya, kena aircon pula tak hidup, kipas pun tak hidup, dengan nyamuk tuan-tuan, berpeluh. 5 minit ya kuliah, leno tuan. Nah, waktu orang kata kuliah ni tuan-tuan ubat tidur paling mujarab. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang pertama, golongan yang pertama iaitu orang yang bangun beribadah pada waktu malam. Ada. Ha, bermunajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni akan selamat pada api neraka. Ha, selamat pada api neraka. Lepas tu tuan-tuan, kita setiap kali nak tidur mesti ada satu niat kita nak bangun ibadah pada waktu malam, mesti. Walaupun kita tahu memang confirm kita tak akan bangun. Sebab jenis tidur mati. Bangun-bangun subuh. Kan? Sebab tu kita diajar tuan-tuan sebelum tidur, kita niat nak bangun malam. Sebab andai kata kita tidur, tak terbangun sedar-sedar subuh, maka kita akan dapat pahala sebagaimana kita niatkan
tidur tu anugerah daripada Allah. Makna sebelum tidur tu kita niat nak bangun pukul 3, pukul 4 nak bangun ibadah malam. Nak bangun baca Quran, nak bangun solat sunat. Tiba-tiba tidur lena sungguh sampai pagi. Sampai-sampai dengar sedar-sedar azan subuh. Kita tidur dapat tidur. Pahala pun kita dah, kita dapat. Tapi kena tengok jugalah tuan-tuan, tuan-tuan niat tu ke apa. Kalau niat nak bangun pukul 5, tuan-tuan tidur pukul 3 pagi, tu memang menipu lah orang panggil. Itu memang tak jadi lah. Nak bangun pukul 5, pukul 3 baru tidur. Itu tak kena lah. Mana kalau nak bangun awal itu, mana kita tidur awal dah. Niat nak bangun malam, insyaAllah Allah gerakkan kita. Dan sebenarnya tuan-tuan, yang jadi payah tu sebab kita tak niat. Kita memang tak ada, orang kata lah hati kita ni, memang tak ada sikit pun rasa nak bangun. Memang takkan bangun. Cuba kalau kita tanam niat nak bangun, insyaAllah bangun. Cuma di sana ada, adalah beberapa amalan yang diajar oleh orang-orang dulu. Macam mana nak bangun sembahyang malam, bagi senang bangun malam. Ini antara yang guru saya pernah ajar waktu kami, waktu saya duduk di Mahat Tahfiz dulu. Sekitar masa tu duduk tingkatan 2, tingkatan 3 lah tuan-tuan. Ya. Jadi orang di Mahat Tahfiz ni tuan-tuan, biasa budak-budak dia akan bangun malam untuk hafal Quran awal pagi. Sebab waktu tu otak tengah fresh, waktu tu memang senang kalau mengapai, senang masuk. Ya. Jadi kami pun tanyalah pada guru ni, ada seorang ustaz ni dia daripada Thailand. Kami tanya dia, saya kata, ustaz macam mana nak bangun malam? Macam mana nak senang bangun malam? Kami tanya. Ya. Lalu dia pun bagi tahu amalan dia. Ya. Cuma amalan ni tuan-tuan bukanlah kata ada dalil dan sebagainya. Ini amalan orang soleh. Yang mungkin barangkali kalau kita buat boleh jadi insyaAllah. Dia kata sebelum tidur, baca bismillah sebanyak 21 kali. Kemudian niat nak bangun pukul apa? InsyaAllah bangun. Kan? Cuma dia tambah sikit kalau dia lepas dia baca bismillah 21 kali tu, dia tepuk bantai tu 3 kali. Tepuk bantai tu ikutlah tuan-tuan nak tempuk ke, nak hempuk bantai tu ikutlah tuan-tuan lah. Yang penting baca bismillah tu dulu 21 kali. Kan? Dia baca bismillah 21 kali, kemudian niat nak bangun pukul apa? InsyaAllah bangun. Dan saya pernah buat, jadi. Pengalaman lah ni, experience, pengalaman tuan-tuan. Nak kata benda tu datang daripada nas dan sebagainya, tak tak? Cuma nak sebut itu amalan orang-orang soleh dengan keberkatan bismillah tu. Ada baiknya ayat suci Al-Quran ni, maka bantu kita nak bangun malam. Ada. Cubalah buat, tukuk-tukuk tengok. Kan? Tak tahulah kok orang Greenwood ni kalau buat lagi lena tidur, wallahualam lah tuan-tuan. Kan? Cuma nak sebut, bangun malam. Sebab tu niat pertama sebelum tidur, bangun niat nak bangun malam. Dan bila kita terjaga, kata para ulama, sebenarnya itu adalah satu hadiah daripada Allah. Tak kira lah tuan-tuan bangun malam tu dengan sebab apa pun. Terjaga tu dengan sebab apa pun tuan-tuan, itu hadiah daripada Allah. Apa makna hadiah? Maknanya kita kena guna sungguh bangun tu. Paling kurang kata para ulama, solat 2 rakaat tuan-tuan. Paling kurang. Paling-paling kurang solat 2 rakaat. Bangun tidur, pergi bilik air, ambil air semayang, solat 2 rakaat. Tak mau berdiri, semayang duduk pun tak apa tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab semayang sunat ni tuan-tuan, boleh berdiri tapi duduk. Sah tak? Sah. Cuma pahala kurang. Beza dengan semayang fardu. Boleh berdiri, wajib berdiri. Tak berdiri, tak sah semayang. Tapi semayang sunat ni, boleh berdiri, kita nak duduk. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Dah malas nak bangun semayang, malas nak berdiri, duduk kan? Pakai elok katil menghadap kiblat, duduk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Letak kepala, tidur balik. Tak ada masalah. Nyanyi semayang 2 rakaat. Paling kurang. Semayang pun malah, Allah ustaz beratnya nak bangun semayang, nak angkat takbir, nak sujud, nak rukuk, berat ustaz. Pergi bilik air, tuan-tuan ambil wuduk, lepas tu tuan-tuan tidur balik pun tak apa. Yang penting ada ibadah. Malah pergi bilik air, buat singki sebelah katil, lagi senang. Ya. Ambil wuduk. Wuduk pun malah juga, memang malah nak bangun pada katil. Nak bergerak, sejuk. Kan pagi pukul 3 4 pagi tak boleh kena sejuk ustaz. Saya kulit alergi kena air sejuk contoh. Bangun tuan-tuan, angkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis doa nak tidur, tidurlah tuan-tuan. Janji berdoa. Tapi kalau doa pun malas juga tuan-tuan, baik mati jangan hidup. Senang. Kira tidur tu tak payah bangun dah. Tidur terus sampai bila-bila. Kan? Nak angkat tangan doa pun malas. Kan?
Jadi yang pertama, doa pada Allah. Yang pertama, bangun pada waktu malam, ibadah, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Saya pergi ringkas-ringkas tuan. Nombor 2. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang yang selamat pada api neraka ni, iaitu yang kedua, orang yang selalu berdoa, yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, khaufa, dengan keadaan perasaan takut, minta takut dengan azab, azab Allah. Wa tama'a, dan juga mengharapkan kepada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam doa kita tuan-tuan mesti ada dua benda. Pertama ada khauf. Yang kedua ada ar-raja, pengharapan pada Allah. Pertama khauf, doa mesti ada takut. Mesti ada rasa gerun waktu berdoa. Yang keduanya dalam doa kita mesti ada pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kalau kita perasan tuan-tuan, doa paling banyak kita baca tiap-tiap hari. Doa apa? Minta jauh pada api neraka. Sebab apa? Sebab apa amalan yang paling banyak kita buat tiap-tiap hari? Apa perbuatan yang paling banyak kita buat tiap-tiap hari? Makanlah. Makan kan. Ada orang sehari 6 kali dia makan. Maknanya kalau 6 kali dia makan, tiap kali makan dia baca doa, 6 kali dia baca doa minta jauh pada api neraka. Bahkan kita dianjurkan juga sebelum pada bagi salam, lepas tasyahud akhir, kita baca apa? Doa minta jauh pada azab neraka. Habis sembahyang, dalam wirid kita, kita baca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada neraka, minta jauh lagi daripada neraka tu. Doa pada Allah. Sebab tu doa ni tuan-tuan, dia tanda kita hamba pada Allah. Doa ni tanda hamba. Sebab tu orang yang malas doa ni orang sombong. Orang yang tak ada rasa nak doa ni orang sombong. Sebab doa ni tanda hamba minta pada Allah. Sebab tu kaya Allah tuan-tuan, maha kaya Allah. Kan? Tak sama dengan dengan kaya manusia. Kaya Allah, Allah suruh kita minta. Siap kita minta tu Allah bagi jaminan dah. Confirm aku bagi. Aku perkenankan, Allah kata. Udu'uni astajib lakum. Doa pada aku, aku bagi. Beza dengan orang tuan-tuan. Orang kaya macam mana pun atas dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak? Dia suruh orang minta duit dengan dia. Contohlah dia orang paling kaya dalam Malaysia ni tuan-tuan. Harta dia bilion-bilion. Dia tulis dalam Facebook dia, siapa nak duit, mai jumpa saya. Ada tak? Kalau ada orang buat macam tu tuan-tuan, setengah jam, confirm bankrupt dia. Confirm. Tak ada orang buat macam tu. Tak ada manusia kaya suruh orang mai minta duit dia. Melainkan ada orang mai minta, baru dia bagi. Betul tak? Minta, dia suruh orang minta tak tak? Dan peminta dengan manusia ni tuan-tuan, belum confirm dapat. Minta dengan Allah, Allah bagi tahu, Allah akan bagi. Minta dengan manusia belum tentu dapat. Minta brief, dapat tak? Ada yang tak dapat. Siap kena bayar cukai lagi tau. Dia minta brief, ingat dapat duit, rupanya kena bayar cukai. Pun ada juga. Ya, maknanya apa? Minta dengan orang belum tentu dapat. Tapi minta dengan Allah, astajib lakum, aku akan bagi pada kamu. Aku jawab permintaan kamu. Nampak? Jadi tuan-tuan, doa. Doa ni tanda kita hamba pada Allah. Nombor 2, doa ni tuan-tuan merupakan amalan para nabi, amalan para rasul. Kalau kita baca dalam Quran tuan-tuan, doa-doa kisah para rasul, kita akan tengok kisah mereka tidak sunyi daripada doa. Mesti ada doa. Kisah Nabi Adam ada doa, kisah Nabi Yunus, Nabi Yusuf alaihi salam ada doa, kisah Nabi Yunus ada doa, kisah Nabi Ibrahim ada doa. Bahkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kisah yang paling banyak Nabi ajab doa pada Allah. Bahkan Nabi tunjuk contoh, Nabi bila berdoa, Nabi berdoa sungguh. Nabi bila berdoa tuan-tuan, doa sungguh. Lepas tu kita nampak doa macam kecil lah, tak? Doa ni walaupun nampak kecil, Nabi buat sungguh. Sungguh-sungguh Nabi buat. Sehingga sahabat bila tengok Nabi berdoa, sahabat rasa kesian. Sahabat rasa sedih tengok Nabi berdoa. Punya bersungguh Nabi berdoa. Kita doa main-main kan? Sungguh. Doa ni tuan-tuan, dia macam apa? Doa ni dia macam proposal, kita hantar paperwork dekat company kita. Kita nak buat satu program, atau sinilah contoh. Kita nak buat satu program dekat masjid, kita nak minta bajet daripada ahli majlis contoh.
ataupun nak minta daripada ADUN atau nak minta pada ahli parlimen. Kita nak buat projek, nak buat program tu tuan-tuan, kita buat paperwork tak? Kita buat paperwork kita macam mana? Complete tak? Complete. Program apa, bila nak buat-buat, kat mana, apa program dia, pengisian berapa, kemudian bajet pula, bajet pula, bajet apa, bajet penginapan berapa, makan berapa, tu berapa, ni berapa, detail. Supaya apa? Supaya paperwork kita diterima, tak reject, tak kena ubah dan sebagainya. Macam tu juga doa. Sebab tu doa ni tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi ajar doa, doa-doa yang Nabi ajar, yang al-ma'thur, doa yang Nabi ajar, kalau kita tengok semua doa ni tuan-tuan, jenis doa yang disebut satu, 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 satu. Tanda apa? Tanda sungguh kita berdoa. Contoh apa doa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kalau kita tengok dalam doa ni tuan-tuan, minta jauh pada lemah, malas, bakhil, bacul, pengecut. Minta jauh pada hutang, minta jauh pada orang yang khianat. Kalau kita tengok tuan-tuan, benda tu minta jauh pada benda yang buruk kan? Kenapa Nabi tak ajar benda simple? Ya Allah, jauhkan kami daripada kemungkaran, daripada benda-benda tak elok, sifat-sifat yang tak elok. Kan senang? Simple, kumpul sekali. Tak? Nabi ajar bila berdoa satu, 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 satu. Tanda kita ni sungguh minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan-tuan? Itu nombor dua. Yang ketiganya tuan-tuan, daripada ayat yang kita baca tadi, ayat yang Allah turun, hasil jawapan soalan daripada Sayyidina Anas bin Malik, nombor tiganya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia. Mana nak selamat pada api neraka tuan-tuan, atas dunia ni jangan jadi orang kedekut. Atas dunia ni jadi orang pemurah. Sebab orang kedekut ni ba'idu minallah, dia jauh pada Allah. Ba'idu minan nas, dia jauh juga daripada manusia. Orang kedekut ni Allah benci, orang kedekut ni manusia tak sayang. Lepas tu dalam cerita P. Ramlee, kalau tuan-tuan tengok P. Ramlee, dia buat cerita Haji Bakhil, berapa cerita dia buat? Dua. Dia bukan nak cerita pasal Haji Bakhil tu dah. Dia nak cerita pasal orang kedekut. Sampai dua cerita P. Ramlee buat kan. Apa penghujung Haji Bakhil ni tuan nak tanya? Apa penghujung Haji Bakhil? Dia nak cerita pertama, isteri dia meninggal. Betul tak? Cerita yang kedua, dia last sekali dia nak meminang Cikgu Murni. Dia pun hantarlah dua orang ni labu-labi pembantu dia tuan-tuan. Hantar-hantar kena hambat dengan batang penyapu. Balik rumah, tak boleh cara baik, dia main cara kotor. Dia suruh pula colek Cikgu Murni. Nak colek Cikgu Murni tuan-tuan, lah-lah sekali tersalah colek Ibrahim pendek. Betul tak? Ya. Maknanya apa tuan-tuan? P. Ramlee nak beritahu dalam cerita tu, orang kedekut ni tak ada kebaikan untuk dia. Tak ada kebaikan. Bahkan orang yang kedekut ni tuan-tuan, atas dunia ni dia tak bersedekah, dia tak keluarkan zakat. Jangan dia orang yang kedekut. Orang ni Nabi sebut oleh hadis yang pendek dia tuan-tuan, ringkas dia. Hadis tu Nabi sebut, orang yang kedekut ni tuan-tuan, Allah akan tukar harta yang dia kedekut tu menjadi ular yang sangat berbisa, yang mana ular ni hari akhirat akan belik dia. Dan dia akan gigit kepala tuan dia ni sambil dia berkata, aku ana maluka wa ana kanzuka. Aku ni harta kamu ni. Jadi ular ni tadi, hak gigit kepala orang ni tadi, dia akan cakap, aku ni bukan orang lain, aku ni harta yang kamu kedekut atas dunia. Ana maluka wa ana kanzuka, aku harta kamu, aku simpanan kamu, yang kamu simpan, yang kamu kedekut, tak keluar zakat, tak bersedekah atas dunia. Nampak? Itu atas dunia ni tuan-tuan, jadi orang pemurah. Nampak? Orang pemurah ni tuan-tuan, dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan manusia. Orang pemurah ni dia dekat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, akhir sekali saya nak tutup dengan satu cerita. Sebelum tu ada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah tanya Nabi satu soalan. Sama macam mana Sayyidina Anas bin Malik tanya. Ya Rasulullah, apa amalan menyelamatkan seseorang pada neraka? Lalu Nabi jawab apa? Antu'minu billah. Kamu beriman pada Allah.
Lalu kata Sayyidina Abu Zar lagi, ya Rasulullah, adakah pada iman itu adanya amal? Apa bukti orang tu beriman pada Allah? Apa amalan dia kena buat? Lalu Nabi sebut, antu'tika bima ata bima atakallah, iaitu dengan kamu memberikan apa yang Allah beri kepada kamu. Ha. Maknanya apa? Sedekah. Lepas tu akhir sekali tuan-tuan, saya nak tutup tuan-tuan dengan satu kisah. Satu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar. Nabi naik atas mimbar, lalu Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah, Nabi ajak siapa yang nak keluar berperang dengan Nabi SAW. Habis Nabi khutbah abad tu, Nabi khutbah pula berkenaan dengan Nabi tawar siapa Nabi sebut kelebihan, siapa yang nak infak harta, nak bantu Nabi pergi perang. Beli ubat, beli makanan, beli kuda perang, beli alat perang. Habis Nabi khutbah, sahabat datang berbondong-bondong bawa harta. Ada bagi semua, ada bagi separuh, ada bagi sebahagian banyak. Cuma di sana ada seorang sahabat, saya tak ingat nama dia. Sahabat ni tuan-tuan, dia nak sedekah, dia nak infak bantu Nabi, tapi dia tak ada harta. Lalu sahabat ni tuan-tuan, dia bekerja, dia ambil satu inisiatif. Dia bekerja mengambil upah dengan seorang Yahudi. Dia buat part time. Dia bekerja daripada malam sampai pagi. Habis dia kerja, Yahudi ni bagi dia upah apa dia? Hanya sebiji kurma. Ingat dapatlah 2-3 dinar bolehlah dia ambil sikit, nak bagi Nabi sikit tak? Dia dapat upah hanya sebiji kurma. Lalu sahabat ni buat apa tuan-tuan? Dia ambil kurma ni, dia bawa pada Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, sahabat ni tuan-tuan, dia belah dua kurma ni. Separuh dia makan, separuh lagi dia bagi pada Nabi SAW untuk Nabi guna dalam peperangan. Lalu Nabi bila dapat separuh kurma ni tuan-tuan, bayang macam mana perasaan. Sebab bila dapat separuh kurma ni, terus Nabi cakap apa dia? Ittaqunnar walau bisyakki tamratin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Takutlah kalian dengan neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Kata ulama, kenapa Nabi sebut macam tu? Maknanya sahabat ni tadi telah selamatkan tubuh badan dia daripada dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dia hanya sedekah separuh kurma. Tu besar pahala di sisi Allah tuan-tuan, sebesar sebelah kurma. Selamat pada api neraka tuan-tuan. Kalau ikut kita lah tuan-tuan, sebelah kurma ni apa ada? Nabi tak ada pergi perang, habis dah separuh kurma tu. Contohlah kita pun kalau makan kurma kurang-kurang 3 biji kalau buka puasa. Makan kat masjid, lepas makan biji tak bawa tikar, betul tak? Kita kurang-kurang 3 biji buka puasa tuan-tuan, makan kurma itu pun tak kenyang. Ini separuh kurma, sikit. Tapi nak sebut apa? Walaupun separuh kurma, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya isi minyak kereta. Kan? Saya isi minyak kereta. Dekat kereta tu, dekat kereta pula dah. Dekat tempat saya isi minyak tu tuan-tuan. Dia letak satu balang air. Air kosong lah. Kemudian dia letak cawan. Dia tulis kat situ percuma. Tulis situ apa? Percuma. Siapa nak minum silakan minum. Tuan-tuan, walaupun nampak kecil, air kosong ah, sky juice. Kan? Tapi besar tak pahala? Besar. Kena yang main minum tu orang susah. Tengah tak ada duit, mungkin duit dia hilang, kena curi, kena rompak, tiba-tiba rasa dahaga sangat sebab tadi berjalan jauh, tengok ada air, boleh minum air yang elok. Pahala besar orang yang sedekah ni tuan-tuan. Allah nampak. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan, walaupun kita sedekah kecil, pahala besar. Mana kalau kita sedekah yang baik, lagi banyak pahala kita. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, lan tanal birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tak dikatakan kita ni baik selagi mana kita tak memberikan apa yang paling baik yang kita ada tuan-tuan. Sebab tu Islam bila ajar, bila sedekah, sedekah yang paling baik. Sebab apa?
Sebab Allah nak ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan gantian daripada Allah itu adalah gantian yang paling baik. Lepas tu dalam hadis Nabi sebut kan, kalau kita bagi makan buah orang atas dunia, Allah bagi kita buah dalam syurga. Tu. Ha? Bagi buah atas dunia, Allah bagi buah dalam syurga. Lepas tu Islam aja atas dunia ni kalau bagi, bagi yang paling elok. Kita tak bagi yang paling buruk yang tak boleh pakai, kita bagi ke orang. Betul tak? Contoh, saya ingat lagi tuan-tuan benda ni. Oh, nak kata lah dah tadi ustaz, sikit ni tuan, sikit. Jarang-jarang main tuan. Tak, semua hidup saya dekat 30 tahun ni tuan-tuan, ni baru first time masuk ceramah dalam masjid ni. Masuk tumpang semayang selalu. Kan? Masuk ceramah baru sekali ni lah. Baik. Tahun 2014. Waktu tu banjir di Kelantan kan, banjir teruk di pantai timur. Sampai dekat sungai Pahang tu tenggelam, perkataan temeluh tu tenggelam. Jadi di saya dalam satu forum, bukan dalam satu forum. Masa kita akan buat pusat pengumpulan bantuan masa banjir. Bila kita buat pusat pengumpulan ni tuan-tuan, barang apa yang paling banyak nak tanya? Ha. Duit, hak tu paling sikit. Makanan, nombor dua sikit. Paling banyak apa? Baju. Ada tu tuan-tuan hantar baju noh, selori hantar baju. Sekali kumpul baju penuh, kemah tu dengan baju tuan-tuan. Tapi bila kita spread balik, kita nak kumpul-kumpul balik, cek-cek balik tuan-tuan, kadang-kadang yang boleh bawa 2-3 kotak tuan-tuan. Hak lain semua rosak. Minta maaf sebut tuan-tuan, ada orang bagi apa? Spender koyak pun ada orang bagi tuan-tuan. Ha? Orang kita tuan-tuan, spender koyak pun dia bagi. Ha? Spender koyak dia bagi tuan-tuan. Minta maaf sebut lah tuan-tuan, spender koyak pun ada. Spender koyak okey lagi tuan-tuan, pakai kat dalam tak ada orang nampak. Ada lagi teruk tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dia bagi apa? Biasa orang lepas banjir, biasa kita masuk bantuan bila? Lepas banjir surut, betul tak? Biasa lepas banjir surut ni, dia masalah nombor dua lumpur. Waktu tu lumpur saya diberitakan, waktu tu lumpur takat-takat pinggang. Ha? Lumpur takat-takat pinggang. Tahu orang lain bagi apa tuan-tuan? Dia bagi kasut tumit tinggi. La ilaha illallah. Tahu kasut tumit tinggi tu? Siapa nak pakai tuan-tuan? Orang tengah banjir, siapa nak pakai kasut tumit tinggi? Dahlah dia bagi kasut tumit tinggi, kalau bagi sepasang tak apa, dia bagi satu lah. Nak kena cari sebelah lagi kat patah tuan-tuan. La ilaha illallah ni orang kita bila sedekah. Ya, itu bukan sedekah tuan-tuan, dia lambak benda tak boleh pakai kat tempat tu. Ni orang kita. Sedangkan Islam kalau aja apa? Bila sedekah, kita sedekah barang yang paling baik, paling baik. Sebab sedekah kita ni tuan-tuan, sebenarnya hakikat bukan untuk orang. Tapi sedekah sebenarnya untuk diri kita. Kita kena ingat setiap kali kita sedekah tu tuan-tuan, bukan nak tolong orang tu. Orang tu Allah yang tolong melalui wasilah kita. Tapi sebenarnya bila kita sedekah, kita tolong orang, kita infak, sebenarnya kita tolong diri kita pada tiga keadaan. Pertama, tolong waktu kita hidup atas dunia. Bila kita banyak tolong orang, kehidupan kita jadi mudah. Satu. Nombor dua, waktu kita nak mati, Allah permudahkan kematian kita. Nabi sebut, inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tudfi'u mimma tasu'u kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu mengurangkan kemurkaan Allah, bagi reda dan mengelakkan kita mati dalam keadaan mati yang buruk umruh. Dan nombor tiga, sedekah ni tuan-tuan, dia tolong kita waktu bila? Waktu kita berada di hadapan Allah, dihisap oleh Allah, diperhitungkan di mahkamah Allah, waktulah sedekah akan tolong kita. Sebab apa? Kita ringankan orang atas dunia, Allah ringankan beban kita di hari akhirat. Maaf tuan-tuan. Ha, jadi tu tiga amalan yang boleh kita buat kalau kita nak selamat diri kita. Dan bukan kalau bolehlah, memang neraka ni kita kena selamatkan diri. Sebab neraka ni bukan tempat nak test hari ni masuk tengok macam mana. Tak boleh tuan-tuan. Test tengok neraka ni boleh tahan tak boleh tahan. Tak boleh. Neraka ni bukan tempat kita nak test. Neraka ni tempat kita minta jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk hari ini tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni kita ambil pengajaran, bawa balik dan kita sebarkan pada orang lain. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Cumanya sebelum saya tutup, tadi saya dah minta izin dengan pihak surau masjid, dengan AJK yang jemput, aja apa nama saya tak ingat dah. Saya minta izin dah dia untuk buat sedikit kutipan. Sepatutnya saya bawa tabung dengan flyers, tapi disebabkan saya daripada office tadi tak sempat nak balik,
nak ambil tabung. Cuma kalau boleh nanti kita bentang sejadah lah, ataupun kalau ada tabung ke satu boleh letak. Mana bantuan ni tuan-tuan, sedekah ni adalah untuk kami. Baru-baru ni kami ada menubuhkan satu NGO, nama dia Al-Azhar Care. NGO kami lebih kepada cenderung kepada kebajikan dan juga pendidikan. Paling besar pendidikan lah. Jadi baru-baru ni kami ada wakil kami pergi Indonesia. Di sana Indonesia dia buat satu program, nama dia Wakaf Lima Masjid. Maksudnya satu wakaf pada tuan-tuan akan disebarkan kepada, disalurkan kepada lima masjid buat di Indonesia. Jadi kami balik buat, ambil idea tu, cuma kami buat program wakaf lima madrasah. Makna satu wakaf, satu sedekah yang tuan-tuan hulur, yang tuan-tuan sumbang akan disalurkan direct kepada lima buah madrasah. Ha, kita tak salur satu dah, kita akan salur pada lima buah madrasah. Dan untuk fasa yang pertama ni, lima madrasah tu semuanya di Terengganu. Antaranya Madrasah Darul Ansar Ustaz Kamarul Zaman Abdullah, dan Madrasah Al-Falah, dan juga 2-3 madrasah dan Mahat Tafiz yang lain. Ada 5 buah semuanya. Setakat ni semua di Terengganu. Cuma saya tak buat flyers, biasa ada dalam flyers tu. Jadi mudah-mudahan sumbangan daripada tuan-tuan anda dapat bantu madrasah-madrasah ni untuk kita perkembangkan. Maknanya apa tuan-tuan? Setiap bulan, hujung bulan kita kumpul, hujung bulan kita akan bagi direct pada 5 buah madrasah. Kita tak bagi sebulan, bulan ni sekolah ni, bulan depan sekolah ni, bulan lepas lagi sekolah ni, tak. Kita bagi direct setiap bulan untuk 5 buah madrasah ni. Maknanya apa? Makin bertambah tempat kebajikan untuk kita, kita salurkan. Tuan-tuan, wakaf ni dia simpanan kita di alam akhirat. Kita bekerja tuan-tuan, kita buat simpanan waktu bersara. Sebab nanti mudah-mudahan bersara dan tak ada kerja, tak ada gaji, kita ada duit kita. Sebulan 22% KWSP kita masuk. Sebelah kita, sebelah company. Ada company 13% dia bagi. Tapi kadang-kadang kita tak sampai pun umur bersara tuan-tuan, meninggal dulu. Kan? Tak ada bersara, meninggal tuan-tuan. Tapi ni hari akhirat ni yang pasti kita akan sampai. Maka lebih patut kita buat simpanan. Tapi nak simpan hari akhirat bukan ada bank atas dunia. Kita nak letak mana simpan duit tak? Kita simpan saham kita melalui sedekah, infak, tolong orang dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bantuan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan ganjaran yang berpanjangan. Wallahu a'lam. Saya sekadar dulu untuk hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.